Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Semoga kalian terhibur dan video ini bermanfaat untuk kalian. Di kesempatan kali ini, saya masih di arena kontes Duvi Cup Yogyakarta. Nanti kita akan lihat ikan lohan yang masuk di Grand Champion. Simak video ini sampai habis ya bosku. Selamat menonton. Banyak sekali yang mengikuti kontes di Duvi Cup Yogyakarta ini. Nah, kalian lihat di sini banyak sekali ikan-ikan yang diikutan kontes. Jadi dari kontes inilah kita bisa belajar bagaimana cara memilih ikan lohan, bagaimana cara menentukan ikan lohan yang kita progres dan tentunya sampai diikutkan ke kelas kontes. Jadi di kontes ini kita bisa belajar banyak terkait dari karakter ikan lohan itu sendiri, dari komponen-komponen baik mutiara, baik body, baik cenong, dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya kontes ini, semoga kita termotivasi agar ke depan kita lebih semangat, sukses bareng-bareng memaksimalkan lohan yang ada di Indonesia ini, bosku. Kurang lebih ada 400 peserta yang ikut andil dalam memeriahkan kontes lohan Duvi Cup Yogyakarta ini. Kualitas lohan-lohan yang ikut kontes di Duvi Cup Yogyakarta ini semuanya kualitas lohan yang terbaik, teman-teman. Oh iya bosku, sebelum kita lanjut lebih jauh, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dulu ya, agar saya semakin semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Oke bosku, kita lanjut untuk melihat ikan lohan yang sudah masuk nominasi. Dari sini kita bisa belajar banyak untuk melihat karakter ikan lohan yang masuk nominasi ini. Kita bisa lihat dari mutiara, dari jenong, dari body, dari warna, dan lain sebagainya. Pastinya kalian semua penasaran ikan lohan yang masuk Grand Champion, ikan lohan yang seperti apa. Nanti di dalam video ini saya akan tunjukin kepada teman-teman semua ikan lohan yang masuk Grand Champion di Duvi Cup Yogyakarta ini. Di arena kontes lohan Duvi Cup Yogyakarta ini, saya dibuat kagum oleh keindahan lohan-lohan yang mengikuti kompetisi ini bosku. Salah satunya lohan kamfa ini bosku, kalian bisa lihat jenongnya begitu mantap sekali, warnanya begitu mempesona, membuat saya semakin tergila-gila dengan keindahannya. Hehehe. Selain lohan kamfa yang membuat saya tergila-gila dengan keindahannya, tetapi pesonanya masih terkalahkan dengan keindahan lohan cencu bosku. Dilihat dari sudut manapun, menurut saya, cencu memiliki karakter yang begitu mempesona. Cencu memiliki sejuta keindahan, baik dari mutiara, baik dari body, baik dari jenong, dan bentuk wajahnya. Menurut saya, cencu lebih istimewa bosku. Apalagi, cencu kita adalah cencu yang terbaik. Bagaimana dengan kalian bosku? Apakah suka kamfa atau cencu? Isi di kolom komentar ya. Yang saya tampilkan ini lohan-lohan yang masuk nominasi 1 sampai 10 ya bosku, baik lohan cencu, kamfa, bonsai, klasik, dan golden beast. Hampir secara keseluruhan ikan lohan yang ikut kontes di Duvi Cup Yogyakarta ini karakternya begitu memukau mata yang memandangnya. Apalagi lohan bonsai ini teman-teman, kalian bisa lihat keindahannya. Bentuk tubuh yang begitu bulat seperti koin, warnanya begitu cetar membahana, membuat keindahan lohan bonsai ini makin mempesona menyejukkan mata memandang. Lohan bonsai yang ikut di arena kontes ini lumayan banyak bosku.
Keindahan tubuhnya yang begitu unik, bulat menyerupai koin, patut kalian miliki untuk memeriahkan di kontes-kontes selanjutnya. Dari arena kontes inilah kita bisa belajar banyak dan dituntut jeli melihat dan memahami karakter dari ikan lohan yang ada. Dengan adanya kontes ini, semoga perlohanan yang ada di Indonesia lebih maju dan berkembang lebih baik ke depannya, bosku. Setelah ini, kita lihat seremonial pemasangan pita kemenangan oleh Dewan Juri pada lohan yang mendapatkan gelar Grand Champion di Duvi Cup Yogyakarta ini. Selain itu, acara kontes Duvi Cup Yogyakarta ini dimeriahkan dengan door prize puluhan motor bagi peserta yang beruntung dalam undian pembagian hadiah oleh panitia. Yuk bosku, kita simak bersama seluruh dewan juri bermusyawarah menentukan lohan yang mendapatkan predikat gelar Grand Champion di Duvi Cup Yogyakarta. Simak videonya berikut ini. Pilihan terakhir Grand Champion untuk yang apa? Janjua, terjaingan dari pertama sampai sekarang pun dia masih kondisinya masih sama. Dari warna pun juga dia tidak muda. Kondisi tanpa wayang pun juga apa, tampil. Tampil. Masukan besar saya kasih apresiasi di Janjua. Oke. Satu suara ya. Untuk Janjua. Lanjut, Bang Haji. Ya, untuk juara-juara yang lainnya sendiri. Perkehannya umumnya sama yang baik tadi bilang pasti belum top perform untuk di GB-nya juga sama kurang untuk pemainnya GB juga ada sedikit pertimbangan di defense-nya untuk pihaknya ini stabil performnya jadi untuk saya DC ke Cencua. Dua suara untuk Cencua. Dua suara untuk Cencua. Tinggal satu juri lagi. Sartono. Sartono. Saya pertama untuk yang di bonsai dulu ya. Ketika di bonsai, untuk warna kemana ini mengetahui tentang pemilihan juara itu warnanya memang kuat banget. Dia sangat istilahnya performnya dia keluar. Tapi setelah kita untuk penilaian tadi untuk pemilihan untuk Grand Champion oh yang terbaik itu warnanya dia mulai menurun, dia mulai pengusam dan kegairahannya mulai terus untuk yang di sama halnya ini terjadi di klasik juga untuk klasik itu juga dia di pada waktu kita pembelian untuk Grand Champion ini dia mulai menghitam atau dia mulai mengubah warnanya itu mulai kurang dan untuk dari keempat itu dari LC Little Champion dari Little Champion itu kan juga di jatuh di perspektif gua di perspektif gua itu apa ya kalau aku lihat potensi ikannya itu masih panjang dan itu pun saat ini dia ikan itu belum top performnya dia belum jatuh di performnya dia di top performa dia itu belum jatuh jadi kita lanjut langsung ke Cencuc di Cencuc juga seperti itu kan jadi kalau untuk Cencuc itu juga top performnya dia belum dapat juga ya untuk masih ada performa yang masih kurang jadi kalau kita bandingkan dengan BBB yang jadi yang champion champion kita kan GBB tadi kita juga melihat seperti itu kita ada pertimbangan kita banding-banding karena di situ ada satu minornya itu dia makanya kita langsung lari ke A kita coba lihat ke A dan memang di A dari awal dia untuk kita pemilihan nominasi sampai kita pengambilan poin kemarin dan sampai pemilihan champion kali ini dia masih tetap walaupun dia tanpa wayang dia itu masih tetap main dia tetap perform walaupun tanpa wayang jadi untuk urusan saya jatuh di Cencua. Woi, berarti tiga suara putra untuk Grand Champion jatuh kepada Cencua. Selamat pagi. 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 Sel
Iya, ini ketua idola kami. Balik nih. Cakep. Cakep. Grand champion. Oke. Dinobatkan. Di kelas. Kami nggak diapa loh. Bawanya bang, bawanya bang, bawanya. Cakep, ya, wow. Keren, dapat dua loh. Kasih aplaus lagi. Jadi aplaus buat Dewan. Jadi di sini dari penilaian dan pengamatan seluruh dewan juri diputuskan pemenang terbaik yang menyandang sebagai Grand Champion di Duvi Cup Yogyakarta ini jatuh pada Lohan dengan kriteria Cencu A. Selamat dan sukses untuk Mas Kevin sebagai pemilik Cencu A ini. Semoga kedepannya terus semangat untuk menciptakan dan mengembangkan lohan yang ada di Indonesia ini, khususnya lohan cencu, terus berkarya memajukan perlohanan di Indonesia. Oke, saya kira itu ya bosku, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ambil yang baik dari apa yang saya sampaikan, yang tidak baik tidak perlu kalian ikuti. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like-nya. Dan jika kalian anggap video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jenong dari Jogja. Bye-bye.